Ya, soalnya apa-apa. Biar beli TV yang kecil, saya asal bisa nonton, eh. Sesuaikan dengan uang. Amben. Wih, Amben hitung uang banyak, oh. Soalnya banyak, sedikit, sah. Banyak nih, mah. Nah, kalau banyak, lu mau kenapa? Kan bertanya sih, toh, Amben. Kalau ini ada mau beli TV. Amben mau beli TV? Oh, toh. Kalau lu tahu, toh, mai tua son ada nih. Hiburan mau apa? Ya, mau tidak mau beli TV kok biar nonton toh kok ada hiburan sedikit toh. Iya, Zue. Om Ben, kalau mau beli TV, bet tahu tempat jual TV. Tapi maksudnya bet mau cari yang murah-murah, sah, biar kecil justru sama apa yang penting murah sesuai dengan uang toh. Justru ini tempat yang murah, Om Ben. Murah? Iya. Kok itu berapa inci itu? Om Ben uang berapa dulu? Ini 800 ribu, sah. 800 dapat yang 32 inci. Dak bisa dapat yang 32? Iya. Nah, lu beli ke sebet aku? Om Ben kasih uang ke betul beli. Betul ini? Betul. Kasih su. Wih, 832 ini. 32? Om Ben tunggu sini ya? Oh, betunggu. Mas, mas. Pikir apa? Ebe mau tidur, Pak. Mas mau tidur di sini? Iya, Pak. Kok bisa mas tidur di sini? Tergantung kenyamanan, Pak. Karena berasa di sini tempat paling nyaman, lah. Jadi senyaman? Iya, Pak. Mas suka sapi, sah. Siapa yang ke sapi? Mas, toh. Be bukan sapi, ya. Nah, apa? Be kerbau, nah, Pak. Pak, gitu, tuh. Shalom, Om Ben. Selamat siang. Terus, Sen. Tumben datang sini, yo. Iya, nih, Om Ben. Ada perlu dengan beta, kok? Tidak. Saya ini ada cek apa bosan di pangkalan tapi dia tidak ada. Oh, perlu dengan bosan? Iya. Berarti pasti mau ojek nih ya? Ya, pasti ojek tuh Om Ben. Kalau perlu dia ini berhubungan nih ojek sudah. Tidak mungkin saya cari dia dapat dan sesuruh dia gali sumur tuh. Oh iya, berarti beta pun pertanyaan yang salah. Tidak juga, Om Ben tidak salah. Dia ada di sini atau tidak? Memang tadi dia datang sini. Tapi beta ada suruh dia pilih ke sebetul TV pak dosen. Oh, ada pilih kasih Om Ben TV ya? Iya toh, nggak tahu toh. Tiap hari sendiri nih, son tahu mau buat apa kan kesepian toh. Jadi biar beli TV kok bisa nonton, kok hibur-hibur diri sedikit. Oh iya, baik juga tuh Om Ben. Tapi ini cuma tanya saja Om Ben ya. Aman pak dosen, beta nih. Sebenarnya, beta aman sama. Tuhan nih memang dia bapak. Yang larang, tobat mantun yang larang dia aja. Sudah, beta intinya dia bahagia, beta juga ikut senang. So. Om Ben, bukan mau tanya itu juga, Om Ben. Oh, nah, terus mau tanya apa? Ini Om Ben beli TV itu berapa inch? Pikir mau tanya, metua kok. Oh, kalau TV itu beli yang 32 inch. Wih, 32 inch tuh besar tuh, Om Ben. Nonton puas tuh. Itu apa dosa? Sudah ya Om Ben, ini duduk terus sekali, mah tidak ada minum yang datang, biar saya pulang saja. Oh, sore, nampak dosen tunggu, beta pilih dalam buat cepat saja. Mau minum apa? Kopi teh atau jamu? Jamu ada kok. Jamu ada, tapi kalau pesan ini hari, minggu depan baru sampai. Minggu depan baru sampai? Iya. Salam Om Ben, su balik. Kalau dari minum? Biar Om Ben, Mas, Mas, woi, bang. Tidur di hutan-hutan sering kira ular mangga lilit ame di leher baru. Ay, Pak, ini bi ada mimpi enak baru Pak, kas bangun nih. Mimpi enak apa? Kutir di tempat sampah begini. Bi ada skop pasir, ku ada muat di trek, terlalu enak banget kita ya. Bukan ya. Skop pasir itu mimpi buruk, masa mimpi enak skop pasir? Bagi beta itu mimpi enak Pak, karena dapat uang nah. Oh, begitu. Enak Pak. Bagian, bang dulu, ya. bang dulu. Betul mengantuk Pak. Iya mengantuk, mau ada uang sana. Uang? Wih, uang mau Pak. Iya, ini bukan mimpi lain yang dapat uang, ini nyata dapat uang. Oh siapa, beta siapa? Karena berarti mas bisnis dengan beta toh. Mas bisnis apa Pak? Jual beli TV.
jual beli TV, oh gampang, nanti bete yang bantu bajual pak, bete pun promosi tam enak pak. Iya, mas yang harus jadi penjual, mas jadi bos, kan nanti orang lihat bilang apa. Siap pak. So, enak kau kasih kerja orang, baru orang jadi bos tau. Oke pak. Hei. Tidur leh. Mau kerja sekarang kok pak? Ya kerja sekarang tuh, aduh, mau kerja kapan, udah puang kapan? Siap pak. Sudah, mas tuh tahu jual sah. Untuk penghasilan nanti kita bagi tiga. Kita bagi tiga dengan siapa pak? Beta, mas dengan perusahaan yang produksi TV toh. Atau mas bisa bikin TV sendiri? Eh, be perbaiki TV be bisa. Kalau bikin TV son bisa pak. Nah, itu. Jadi mas siap jual sah. Oke. Oh, begitu ya, Naris. Tadi perjanjian kerjasama dengan beta. Sekarang lu libatkan pihak asing. Ini maksudnya ke mana, Naris? Sar, bosan lu jangan marah, beta jelaskan dulu. Lu mau jelaskan apa, Le? Sudah jelas. Iya, sar, dengar. Supaya cepat toh. Nah, kalau lu belum dapat pelanggan, nah Mas bisa cari toh. Belum dapat pelanggan apa? Beta sudah pelanggan. Mana? Bukti mana? Ah, yang betul sini. Kok ini uang? Ini dia penama uang. Ah, iya, beta ini uang. Nah, beta ke mana, Pak? Mas kayaknya mengantuk nih. Mas kembali pipis angkot tidur sah. Sorry pak. Mata susah-susah nih mengantuk parah nih. Sorry aman pak. Mas kotong yang lihat nih kentara, mas mengantuk tuh. Sorry pak, eh beson mengantuk. Ini mas mau mengantuk atau kami banting kesmati mas di sini. Mengantuk parah tuh. Nah, begitu dulu. Geser sedikit kau beti tertahan lo pak. Lu putampak di pisang sana. Pistol mengantuk. Iya, di pisang. Kami terus mengantuk. Cepat. Lari cepat spesial pernah jatuh memang. Pisau. Kau ini kau sampul lama lah. Kau tak susah sabar menonton sidang MK baru dia. Pila lama mati. Ini dia pilih TV atau dia masih pilih nonton ini? Nah, sekarang uang suara toh, Ketong dua bagi sama rata. Ketong dua bagi dua, beta 400, lu 400. Itu cara bagi yang terlalu kuno, cara bagi bukan begitu. Kira mana? Cara bagi itu. Nah. Sama tebal. Gini cara bagi dua. Kalau bagi sama rata beda. Bagi dua ya. Begini bagi dua. Sempat hitung leh. Sudah penting bagi dua. Semoga bepung lebih banyak. Ah sudah. Lu pilih metik si kopi antar bepi kios lo. Tahan pakai buka lah ini. Tahu sekalau kau tembak terima uang, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin kita mau bayar. Gue bayar utang kan Aris. Ini TV yang lu beli ini? Iya Om Ben, TV bagus toh. Ya. Bagus, tapi... Tapi apa, Ben? Naris, lu tolong pi buang ini TV doa, tersu rusak. Kok bisa rusak begini? Oh, tahu dong setel ke mana kok nonton begini, ini film setan semua juga takut, makanya tendang ke pica tuh. Film setan saja. Film setan dengan Kak Nona, mana lebih menakutkan? Ini ke pertanyaan yang sulit dijawab, tapi sebaiknya lu pi buang sudah apa tendang lu di sini ya. Ini buang ya. Mau jadi TV rusak Om Ben? Kok lu masih tanya, lu sendiri TV pemodern ini. Begini hancur ini lu tanya lah ini. Sudah kau tinggal Om Ben perbaiki susah di apa? Perbaiki? Iya toh. So nada, bekas uang itu untuk tujuan TV baru. TV baru kerman Om Ben uang kotak sup babagi na. Lepas. Hey, dengar kosong deh.
Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, 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 aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.